Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini. Baik pemirsa, mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat. Di balik keindahan langit Pariaman, tersimpan sejuta luka yang menyayat hati kepada salah satu perempuan berstatus janda satu orang anak ini. Sebatang kara mencukupi kebutuhan anak semata wayangnya, Frisky. Rasa syukurlah yang membuat apapun yang dihadapi akan terasa luar biasa. Apalagi yang diperjuangkan itu adalah orang yang paling disayang. Neti, menapaki umur 26 tahun dengan hidup seadanya. Dikaruniai satu orang anak yang baktinya sangat luar biasa. Frisky berusia kurang lebih 6 tahun, merupakan buah kasih dari bapaknya yang telah lama pergi entah kemana. Halo Neti, umur 26 tahun, kerajo mencari paku, juga melanju anak, kerajo awak. Ayah lah lama pai kerajo. Awak lah mencari nafkah untuk anak. Awak anak yang kerja kerajo punya ayah dua. Kedua orang tua Neti sudah lama meninggal dunia. Tak ada lagi penopang hidup yang menjadi sandaran Neti kala susah, sedih, dan bahagia. Kecuali anak bujangnya tercinta. Mencari sayur pakis adalah cara Neti meraih pundi-pundi rupiah. Tetapi selain itu, Putan Esa TV, Sriwayi Safitri mengabarkan. Pemirsa, laporan tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumbar Terkini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Berita Sumatera Barat berikutnya.